Hai badminton lovers, dikutip dari Jarum Badminton, jelang kejuaraan dunia 2022, Marcus siap tampil. Marcus Fernaldi Gideon dikabarkan telah berlatih bersama pasangannya, yakni Kevin Sanjaya Sukamuljo, dalam rangka persiapan kejuaraan dunia 2022 di Jepang yang digelar pada 22 hingga 28 Agustus 2022. Pasangan berjuluk The Minions ini merupakan satu di antara 4 ganda putra merah putih yang akan berlaga di kejuaraan dunia yang digelar di Tokyo Metropolitan Gymnasium Tokyo tersebut. Menurut Coach Harry Ipe, kondisinya baik-baik saja dan siap tampil di kejuaraan dunia. Marcus sudah berlatih seperti biasa, kata Kepala Bidang Humas dan Media PT PBSI Broto Happy, sebagaimana diberitakan laman berita Tempo pada Kamis 28 Juli 2022. Pada akhir Juni 2022, Harry selaku pelatih ganda putra pelatnas bulu tangkis Indonesia menyatakan bahwa The Minions akan absen di 3 turnamen di Malaysia dan Singapura karena Marcus belum pulih dari cedera dan belum dapat tampil maksimal seperti yang diharapkan. Kevin Marcus pun akan fokus persiapan untuk menghadapi kejuaraan dunia 2022. Waktunya untuk fokus ke persiapan menghadapi kejuaraan dunia 2022 saja agar performanya bisa lebih optimal, kata Harry dalam siaran pers Humas PT PBSI pada Kamis 26 Juni 2022. Harry juga berpendapat penampilan Minions di Indonesia Masters 2022 dan Indonesia Open 2022 merupakan ajang dan test cash bagi Marcus untuk melihat bagaimana tingkat pemulihan setelah operasi. Meski belum pulih sempurna, tapi penampilan Kevin dan Marcus tetap diapresiasi olehnya. Dengan kondisi belum pulih 100%, Kevin Marcus bisa tampil oke, katanya. Sementara dalam laporan CNN Indonesia, Minions telah memiliki pengalaman tampil di kejuaraan dunia sejak tahun 2017. Namun, Kevin Marcus belum pernah menjadi juara. Saat tampil pertama kali pada 2017, Kevin Marcus yang menempati unggulan ketiga harus terhenti di babak 8 besar. Mereka kalah dari pasangan China, Cai Biao Hong Wei. Setahun kemudian, Kevin Marcus yang menjadi unggulan pertama kembali kandas di babak perempat final. Ganda asal Jepang Takeshi Kamura Keigo Sonoda harus menghentikan langkah Minions pada kejuaraan dunia BWF 2018. Nasib Kevin Marcus di kejuaraan dunia 2019 lebih buruk karena harus terhenti di babak kedua. Minions ketika itu kalah dari pasangan Korea Selatan Choi Solgyu Seo Sengje. Kejuaraan dunia adalah salah satu dari sedikit gelar bergengsi yang belum pernah diraih Kevin Marcus. Pada kejuaraan dunia 2022, selain Minions, skuad ganda putra Indonesia juga diperkuat pasangan ranking 2 dunia, yakni Muhammad Ahsan Hendra Setiawan, kemudian Fajar Alfian Muhammad Rian Ardianto, serta Bagas Maulana Muhammad Sohibul Fikri.
Yeah.